Kapan ini muncul? Semenjak muncul yang namanya HP yang baru Pak, yang disebutkan HP Android. Kalau tidak salah mereknya macam-macam, dari Samsung, Sony, Xiaomi, Advan, Android, iPhone, Asus, Lenovo, Lumia, LG, HTC, ZTE, BlackBerry, Xperia, Nokia, Motorola, Oppo, dan Vivo. Mati dalam masjid bagus, tapi ada cerita mati dalam masjid tidak bagus. Bertahun-tahun tidak membahas masjid, begitu mati dalam masjid terkapar depan mimbar. Tapi diseledek, kena serum, mari kota amal. Belum aku. Percaya dengan laki nak, tahu-tahu ada bini muda. Jadi percaya dengan laki nak, jangan. Kecuali laki kamu tu kalau ceramah macam aku ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Mang Dayan di sini di channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, mungkin sudah sampai 8 bulan lebih kurang Pak, tiap malam kita dengar berita di televisi. Tidak pernah tinggal yang diceritakan sampaikan itu tentang datangnya ada virus corona atau COVID-19. Apa yang disampaikan oleh para tugas-tugas itu, sekian banyak yang terpapar virus corona, sekian banyak yang sembuh, nah ujungnya sekian banyak yang mati. Oleh karena sudah lebih dari tak pada 7 bulan, Pak, kami yakin bukan tidak ada orang yang sekarang merasa galau, susah, menderita, PHK, hilang pekerjaan, dan malah merasa takut. Wajar, ya, wajar itu, Pak. Ya. Orang merasa susah, gelisah, resah, galau, wajar dengan hadirnya tentang COVID-19 ini. Adakah orang yang tenang? Menurut konsep Al-Quran, ada yang tenang. Siapa yang tenang itu? Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubi bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Benar-benar orang yang beriman tenang karena hatinya senantiasa terpaut dengan Allah. Ketahuilah kalau ingin tenang, banyak-banyak kita hati kita berpaut dengan Allah. Apa yang kami hormati? Apakah kita harus lari dari kematian? Apakah kita harus sembunyi dari kematian? Kata Allah dalam Al-Jumu'ah ayat yang ke-8, Kul innal mautal ladhi tafiruna minhu fa'inhu mulaqikum. Sesungguhnya kematian itu kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu pasti akan menemui kamu. Dengan kata lain, jangan terlalu takut mati, tapi jangan terlalu berani mati. Yang baiknya kita malam ini dengan ada kematian mempersiapkan diri apa yang kita harus bawa mati. Salah seorang filosof dan teolog Muslim orang Barat Pak, manggilnya Al-Ghazal, namanya Imam Ghazali. Dia lahir di kota Tus, Provinsi Khorasan, Persia, Iran. Lahirnya tahun 450 Hijriah. Umurnya 55 tahun, dia meninggal tahun 505 Hijriah. Dalam kitabnya, karyanya yang berjudul Intisari Ihya Ulumuddin, di dalam bab kematian, kata Imam Ghazali, tidak semua orang mengingat bahwa dirinya itu pasti mati. Maka bukan tidak mungkin ada orang yang berbuat sewena-wena, berbuat kebelas-belasan, merasa hebat, merasa melawan, merasa kaya, pangkat tinggi, harta banyak, segala macam. Karena mungkin tidak banyak tentang kematian. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kata kami, yang hormati, kata Imam Ghazali, mari kita merenungkan kematian itu adalah kepastian bagi kita. Malam ini masih banyak orang yang tidur di atas kasur empuk spring bed yang mahal. Nikmatilah. Tapi renungkan, sebentar lagi kata Imam Ghazali, kau akan berbaring di perut bumi. Kita rata-rata punya teman.
Yang menemankan kita hidup itu adalah anak, cucu, menantu, keluarga, tetangga, terdekat. Nikmatilah teman-teman yang sering menemani kita. Tapi jangan lupa, kata Imam Ghazali, kamu nanti akan ditemani oleh cacing-cacing dan ulat-ulat tanah. Orang-orang yang baik dan hebat, banyak pergaulannya dengan kebaikannya, sering didatangkan tamu-tamu orang besar, mungkin pejabat, pemerintah, penguasa, para ulama. Nikmatilah tamu itu, kata Imam Ghazali. Tapi kamu jangan lupa bahwa yang nanti akan menjadi tamu kamu adalah yang namanya Munkar dan Nakir. Nikmatilah, kata Imam Ghazali, kamu yang punya rumah yang bagus, AC yang dingin, halaman yang luas, sama banyak macam-macam hiasan-hiasan. Nikmatilah kamu syukur dengan Allah. Tapi kamu jangan lupa, kata Imam Ghazali, nanti kamu akan tinggal setempat yang tidak lebih daripada 1x2 meter. Berapa lama, kata Imam Ghazali, menunggu kiamat datang? Apa penantiannya, kata Imam Ghazali, di dalam kitab Irsyadul Iman Ila Sabilir Rasyad, ada peristiwa pada saat mengubur Siti Fatimah. Yang mengusung jenazah Siti Fatimah, Pak, itu cuma 4 orang. Anaknya Hasan dan Husin, suaminya Sayyidina bin Abi Thalib, sahabat Nabi bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Begitu akan membalikkan jenazah Siti Fatimah, Abu Dzar Al-Ghifari komentar, Hasan, Husin, Ali, sebentar lagi kau akan berpisah dengan jasadnya Siti Fatimah. Tidak ada tanda petunjuk keluar suara. Apa suara dari kubur? Abu Dzar Al-Ghifari, jangan terlalu banyak komentar. Siapapun orangnya yang mati, masuk ke lapor yang kubur, dia akan mendapatkan nikmat kubur. Kalau imannya bagus, dia banyak amal soleh. Dia akan merasakan siksa kubur. Kalau imannya rusak, apalagi dia ganti amal soleh. Cuma kata-kata itu tidak pernah lagi, masalah pula. Jadi yang dalam kubur ngomong, yang imannya bagus, banyak amal soleh, merasa nikmat kubur. Yang imannya rusak, dekat yang masih oleh merasakan siksa. Oleh karena itu, malam ini alangkah kita berbicara tentang persiapan atau iman dan amal kematian. Sebenarnya, Pak, sekarang dalam urusan dunia kita sudah bersyukur kepada Allah. Apapun yang kita ingin, lacaklah di HP, Pak. Bapak tadi baca Yasin, jadi kok buka HP? Aduh, nak cari alamat buka HP, jual barang buka HP, beli barang buka HP sekarang, Pak, ya. Pajak menipu dengan HP, pajak tertipu oleh HP, pajak cemburu oleh HP, pajak menghujat dengan HP, pajak bodang HP. Ya. Kapan ini muncul? Semenjak muncul yang namanya HP yang baru, Pak, yang disebutkan HP Android. Kalau tidak salah mereknya macam-macam, dari Samsung, Sony, Xiaomi, Advan, Andromin, iPhone, Asus, Lenovo, Lumia, LG, HTC, ZTE, BlackBerry, Xperia, Nokia, Motorola, Oppo, dan Vivo. Ini Pak dunia. Iya, ini dunia. Kita yakin kenyataannya. Ya, cari alamat. Ya. Cuma setelah kami analisa di HP itu, kadang-kadang makan waktu berhari, apalah yang susah dilacak dari HP ini? Ada berapa macam, Pak, yang tak pajak dilacak. Pertama, Pak, yang tak pajak dilacak, balak yang akan menimpa pribadi kita di kapan ada tak? Tak pajak. Kalau memang ada di HP, ada balak menimpa pribadi aku besok pagi, tak mungkin, Pak, grup band 17 ngajak anak bininya main band di pantai. Tentang rezeki manusia, bulan itu segala macam merek mobil dia mampu beli, dari Avanza, Innova, Fortune, Fajero, Alphard, Ferrari, Harrier, Hummer, Lamborghini, BMW, RCX, Roadster, Espanel, SOP, Trover, Pantet, Ronfer, Blazer. Sulit belajar di hampir segi manusia. Sulit belajar di hampir. Jodoh manusia siapa orangnya? Negatif di hampir. Walaupun nyari jodoh panjang dan hampir. Kalau memang seorang itu tertera jodoh di hampir, hancur hampir.
Jibola itu rajin hati-hati, bininya empat, bini pertama Nur Hayati, kedua Nur Rela, ketiga Nur Baya, keempat Nur Yana. Termasuk mak ya, tentang umur kita malam ini. Lata diambil tadi. Katanya ada yang satu hari sama yang meninggal di bahaya. Di sini ibu 92 tahun, seberang sana katanya 50 tahun. Berapa hari? Insya Allah. Jadi inilah umur. Nah, oleh karena itu kita malam ini sehat, betah, segala-segala macam, bagus dan bersyukur. Sadarkah kita malam ini kita sehat, bisa kita mati? Sadarkah kita? Karena virus yang namanya itu kan tidak dia memikirkan ini tentang ini. Seorang, ini dua orang, ini laki-laki, perempuan, ini gadis atau bujang, janda atau banci, pejabat, rakyat, teknokrat, kolomrat, spektorat, demokrat, yang melarat, yang kurang, yang ustaz. Daftar lagi di hantar. Oleh karena itulah kebanyakan peristiwa kematian ini mengingatkan kita yang hidup malam ini. Kapan dimana kita mati? Ya Allah, ini umur 92 tahun ya. Biasanya Pak kalau dengar berita duka telah meninggal dunia nama Siano binti Siano tadi malam umur 92 tahun. Apa yang kita jawab? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cuma kalau ada ujung wajar mati lah tuh ya. Padahal dikata-kata kau wajar. Atau memang si muda berapa nolak jauh kemana mata macam Olga. Olga kan berapa tahun mana 20 miliar biayanya meninggal dunia wajar sampai Singapura 20 miliar kalau masih mati wajar. Ada yang inalilah yang belakangan ngapa terjun Ciano mati dan kapan parulah benar-benar Pak Rame-Rame sekarang udah melayan. Ya Allah, kenapa? Padahal malam itu dia masih sempat jadi MC dia tuh. Nah, baru inalilah. Akhirnya kita pakai inalilah. Aduh, aku dengan Pak Desa Kasian tuh masih. Kalau kayak kampung itu aman. Kalau dia masih itu selok milang terus. Kayaknya bisa dapat hari. Ajar ketik baik hati itu. Hanyur. Pak ya. Itu kan kayak ketika di lapangan. Oleh karena itu tetap aku mati kan Pak. Ya. Kita di mana, kapan, hanya Allah mengatakan. Apa kata Allah yang mati itu kan? Di mana ayamah takun untuk dikumul maut walaupun tufi berlimu saya dah. Di mana sejak kamu berada? Kamu pasti yang pada sulit tempat pokok. Tiga macam Pak, kalau kita perhatikan tentang mati. Pertama, ada yang sebut asbabuhu, sebab mati. Badan sehat kekal tergelincir di kamar mandi, perantaraannya bisa mati. Ya. Nyampak dari pesawat bisa mati, sebab tenggelam di sungai timbul tanah laut mati, sebab. Makanya tiap hari kami diundang oleh Pam dan Besri Wijaya, ya dari Kodam, kemudian ke Pondam, kemudian ke Prabumbol di Genzipur, ya Genzipur. Kenapa Pak dan Almedio itu semacam itu? Karena ada yang namanya Sarto Erikson, Prabu Muli itu yang mati, keluarganya mengatakan, kalau tidak dikirim ke Papua, anakku tidak akan mati-mati. Dengan isu itu ya, nah, tolong Pak redakan, jangan sampai ngamuk bahwa Sarto Erikson hari itu pasti mati. Cuman penyebabnya di Papua, di dalam mobil, karena mana-mana. Sebabnya, dia tidak punya sebab. Sebab segala macam. Ya apa ya tak sebab apa ya. Ada sebabnya gara-gara merokok. Maaf ya Pak yang merokok lah. Kenapa merek merokok itu membunuhmu? Sebabnya baik. Maka kalau masuk lagi nemak aja lah. Sebab. Ya. Mungkin kamu terkejut Pak ya keluarga aku tahun 88 sebabnya mati badannya kekar mati di timun-timun. Terkejut lah.
Mah dari Pak Bedoli. Di mana? Dia badannya kekar, dia meruntuh di pasar 16. Enggak besar gaji, ada timun 4 karung, pikul sekaligus. Sebabnya bang. Sebabnya. Jangan tak sebabnya. Ya kadang-kadang sebabnya sepele ini apa ada ya sebabnya lemak nih mak yo gara-gara lama ego duduk ini dia. Ego mak. Sebabnya baik. Lalu apa yang kita pilih? Mohon mudah-mudahan kita akhir malam ini insya Allah jangan kita mati sebabnya kurang baik. Apa kurang baik? Pertama bunuh diri. Kalau bisa usahakan jangan bunuh diri. Gara-gara istri, gara suami, gara anak, gara utang, gara pinjam, bunuh jangan. Berkar dosa dan neraka nanti urusannya. Dalam mana enggaknya bunuh diri? Oh dulu kedengar bunuh diri segala macam pak ya. Gara-gara nyalek gara pas suara. Nyalek. Oh tiap hari banyak sebab mati pak. Gara-gara kecapean ngitung capres. Ada kan? Banyak kan? Sebabnya baik. Terima kita pak ya. Sebab. Jangan sebab ada gara-gara narkoba. Jangan usahakan. Ya. Asbab itu. Nah yang kedua pak. Angkaru. Tempat mati. Jalan pasnya pak. Mati di rumah itulah. Lahir di rumah itu. Mati di situlah. Jalan. Minimal. Lahir di rumah pribadi. Mati di rumah sakit. Minimal. Lahir di rumah sakit. Mati di rumah pribadi. Minimal. Ada lahir di desa. Mati di kota. Lahir di Indonesia. Mati di Jepang. Macam-macam. Apa yang kita pegang, mohon mudah-mudahan yang hadir malam ini, jangan mati di tempat yang kurang baik. Apa kurang baik? Yang jelas tempat maksiat kurang baik. Jangan bertanya tentang dosa. Tempat judi kurang baik. Tempat nyambung ayam kurang baik. Atau dapat calonnya. Atau jangan galak pergi. Ada kecualinya. Kecuali di nas. Kecuali dinas bukan. Ya. Mati dalam masjid bagus, tapi ada cerita mati dalam masjid tidak bagus. Bertahun-tahun tidak membahas masjid, begitu mati dalam masjid terkapar depan mimbar. Kapar seredek, kenos terum, mari kota amal. Tidak boleh bagus. Tidak boleh bagus, Pak Tio. Kita. Amkanmu tempat mati. Ayat kita pilih pak tempat mati yang sudah kata mati tempat tempat yang baik. Amin. Yang ketiga kata lama Allah tuh sahnya mati. Kapan dia tahu persis? Ya Allah ini 92 itu 50-an. Aku sekarang pak masuk 67. Ya Ustaz Taufik Asnuri 42. Bapak. Ustaz Jeffrey 42. Arifin Ilham 49. Berarti aku lah lewat. Lepas. Umur 63 tahun kemarin banyak SMS sama Ustaz Pak Bolali minta maaf. Apa dia salah kamu? Bukan masalah salah Pak. Kita sering bercanda. Kenapa minta maaf? Umur Bapak sekarang 63 juga iya. Masalahnya apa? Nabi mati Pak. Ya itu sama-sama minta maaf. Alhamdulillah dengan izin Allah belum mati umur 63. Cewek belakang Jakarta 36 mati duluan. Budi mak cuya peres. Cuya peres mati umur 36 duluan dia. Nah oleh karena kita tidak tahu di umur berapa pak kita akan mati. Paling tidak kita mengharapkan mati kita mati husnul khotimah. Ada dapat resepnya, jawabnya mudah. Kalau kamu nak mati husnul khotimah, insya Allah banyak-banyak berbuat baik. Kalau tiap hari berjudi, mabuk, maling, segala macam, nak mati husnul khotimah, berkali oleh Allah masalah itu. Jangan tiap hari kalau kita berjudi, mabuk, maling, bertinon, nak mati husnul khotimah. Kalau memang Allah minta kejadian husnul khotimah, mati dalam masjid. Tapi yang rasakan cecah itu pak ya. Tiap hari kita kan ibadat, tiap hari kita kan makzul jalalah segala macam. Oleh karena itu kan ada anjuran, ya. Ya ayuhal ladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukrata wa asila, kata Allah Al-Ahzab ayat 142. Hai orang yang beriman, zikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya
dan berkesebelah kamu bagi-bagi petang-petang. Syekh Muhammad Abdul Latif Bukhairi menjelaskan dalam kitabnya bahwa zikir itu adalah dua. Pertama, zikir lidah, afdhalu zikri falak annahu la ilaha illallah. Ada kan? Tapi yang paling akurat kata Syekh Muhammad Abdul Latif Bukhairi, zikir itu kita ambil dalam Toha ayat ke-14 innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqim sholata li dzikri. Sesungguhnya aku tahu Allah adalah Tuhan, dekati lagi sembahkan aku, maka sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Ini makna kalimat mahanya. Artinya apa? Sisa-sisa umur kita tak tahu berapa tahun lagi pak? Ya, menurut aku ada S3. Pertama kita bersyukur esnya pak ya karena nikmat Allah banyak. Yang kedua kalau kita perhatikan dalam Al-Baqarah ayat 153 ada berkaitan antara sabar dan sholat. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'a as-sabirin. Kata Allah, hai orang yang beriman, tolong sabar dan sholat bahwa Allah beserta orang yang sabar. Ya, apalagi ketika musibah, perlu kita menunjukkan kesabaran. Artinya apa, Pak? Tidak cukup syukur, tidak cukup sholat, tidak cukup sabar. Tiga-tiga ini harus kita tingkatkan. Syukur nikmat Allah banyak, sabar tentang yang depan masih bisa berat. Sholat merupakan itu kewajiban kita. Tiga S, syukur, sabar, sholat. Artis senior di Jakarta pernah bertemu dengan aku di Kecamatan Lembak, namanya Peggy Pera. Iya. Kebetulan acara itu ku ceramah tentang syukur, ku gandengkan dengan sabar, ku tinggal dengan sholat. Peggy Pera akan bicara setelah ku ceramah. Pak Ustaz, bagus temanya. Kamu katakan kaitan dengan S3. Dia tapi memang diundang Pak. Dia juga menyampaikan syair tentang S3. Apa itu enggak benar pula Pak? Sedang-sedang saja. Ada yang begitu kan? Sedang-sedang saja. Terlalu gemuk jangan, terlalu kurus jangan. Terlalu kaya jangan, miskinian jangan. Sedang-sedang saja. Khairul umur awsatu kata orang Medina, sebaik urusan pertengahan. Sedang-sedang saja. Sekarang perhatikan, saya tidak bisa berdialog dengan Peti Pera. Kalau bisa berdialog, utakokan Peti Pera. Bagus Anda menyampaikan kata-kata sudah sedang, tapi ada yang sedang bahaya. Pertama jangan sedang apa? Maling jangan sedang. Dikit lagi ketemu lagi sedang. Pejudi jangan sedang. Ya. Maling jangan. Dan sejenisnya. Mabuk jangan sedang. Betina jangan sedang. Ya, kenal tu lah. Dikit lagi kenal boleh sedang. Tidak bisa berdiam dengan Peggy Pera. Percaya dengan kuliman jangan sedang. Harus full. Harus nak full. Nah yang lainnya boleh kita pakai walaupun dah segalanya sedang-sedang saja, termasuk ibu-ibu, mak, ibu, kamu baik yang tua, kamu yang muda, ya, percaya dengan laki jangan. Tidak sekalau lanang jadi. Aku pernah jadi pernikahan enaknya pasangan. Percaya dengan laki nak tahu-tahu lah dia bini muda. Jadi percaya dengan laki dah jangan. Kecuali laki kamu tu kalau ceramah macam aku ni. Itu bayangan tu bayangan. Tidak ada percaya dengan bulu kamu ya. Kemana laki nak buat PJ kamu nak melo? Bagus tahu urusannya. Cuma laki nasib sia. Laki kamu tangkap polisi melo pulau. Ya. Jadi sedang-sedang saja. Tapi tidak segalanya. Okay. Termasuk ceramah lah mau ni yang jangan. Kok tak sedang-sedang aja. Dengan Pak Tony itu lama mau kenal. Sebentarnya dengan pulau ya. Pak Tony kecewa pulau. Ambil malam mereka, syukur, sabar, sholat dan sedang-sedang saja, tapi tidak segalanya, pilih-pilih segala macam ya. Kalau yang kami sampaikan benar itu dari Allah, tapi biar kita selalunya benar, kita lupa ya, itulah kelemahan kami. Solidaritas biasa, anak rumahnya berjalan santai, duduk di rumput alasnya tikar, kalau acara ini selesai, siapa yang jemput pula yang antar. Kalau perempuan yang sabar, kalau tidak sabar minta diantar. Dan ketupatkan dengan pecah keketen laut ngulik mempe atau ustaz nasibnya sial datang dijemput balik dewe lah.
Sedih mikir selamatnya. Di mana Pak kamu tinggal? Selama ini kami dekat pasangan jalan naskah 35 tahun. Baru-baru ini pindah sedikit Pak ke kebun bunga lewat kuburan masal, tepatnya itu samping Auto 2000. Di belakangnya ada komplek yang agak elit namanya Perumahan Bendara Residen. Cuman aku tinggal di belakangnya. Ya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.